Dalam perkembangan lain, Ketua Pegawai Eksekutif Selangor FC, Dr. Johan Kamal Hamidun tidak bimbang biarpun empat pemainnya dipilih menyertai kem latihan pusat Harimau Malaya. Ia sebagai persediaan pasukan negara kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 di Emiriah Arab Bersatu UAE. Beliau sebaliknya berbangga dengan pemilihan Shahmi Safari, Brandon Gunn, Shafril Fikri dan Khairul Azhan untuk membawa cabaran negara. Kita sangat-sangat bergembira dan berbangga yang ada empat orang pemain Selangor yang dipanggil untuk pasukan kebangsaan. Kita harap mereka dapat membuat yang terbaik dan dapat menyarung jersi Harimau Malaya. Kita tidak ada masalah dari segi persiapan kerana mereka di camp pun akan saya yakin memberi yang terbaik. Coach Tan seorang jurulatih yang sangat-sangat berpengalaman, jadi saya yakin mereka akan membuat terbaik untuk dalam latihan mereka, dan bila mereka dah selesai mereka boleh pulang ke pangkuan pasukan. Sebab pasukan pemain-pemain senior ni sangat-sangat berpengalaman, so bukan menjadi masalah untuk mereka adapt balik kepada pasukan Selangor. Skuad Harimau Malaya akan menyertai kem latihan pusat pertama skuad kebangsaan bermula 22 hingga 30 Mac ini yang akan diadakan di Johor Bahru. Skuad bola sepak kebangsaan dijadual menyambung kembali aksi kelayakan Piala Dunia Piala Asia itu yang tertangguh lebih setahun akibat COVID-19 menentang UAE pada 3 Jun, diikuti aksi menentang Vietnam pada 11 Jun dan Thailand 4 hari kemudian.